Selamat pagi, Kawasaki Lovers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Apa kabar, Kawasaki Lovers? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat wa afiat ya. Dan pastinya selalu diberikan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Perkenalkan saya Riki Sitompul. Dan saat ini saya bersama dengan rekan saya yang energik yaitu... Saya Maria Dian Gita. Kami yang akan memandu digital launch Kawasaki New Model pada hari ini Sabtu 1 Oktober 2022. Ya, Maria apa kabar? Alhamdulillah puji Tuhan baik Mas Riki. Mas Riki gimana nih? Puji Tuhan Alhamdulillah baik. <laughs> Hari ini pastinya Maria, Riki dan juga seluruh Kawasaki lovers sudah tidak sabar karena lagi-lagi kembali lagi untuk PT Kawasaki Motor Indonesia akan memperkenalkan produk terbaru mereka di hari ini. Tapi sebelumnya puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan juga karunia-Nya kita dapat melaksanakan dan juga menyaksikan launching tipe terbaru dari Kawasaki yang sudah pasti ditunggu-tunggu oleh kita semuanya yaitu para Kawasaki lovers. Daripada penasaran, stay tune terus nih YouTube Kawasaki Indonesia karena sebentar lagi kita akan memperkenalkan produk terbaru dari Kawasaki. Baiklah, sekarang kita akan memulai acara peluncuran varian baru dari PT Kawasaki Motor Indonesia yang akan kita lakukan di hari ini. Acara yang pertama pastinya kami akan mendengarkan secara langsung terlebih dahulu sepatah dua patah kata dari Our President Director PT Kawasaki Motor Indonesia, Mr. Jin Inoue. Dan untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung mempersilahkan Mr. Jin Inoue. We would like to invite Mr. Jin Inoue to join us here to deliver the speech. Please welcome Mr. Jin Inoue. Selamat pagi semuanya and welcome to Kawasaki launch. My name is Jin Inoue. I'm President Director of PT Kawasaki Motor Indonesia. I hope you all are doing fine and in a good condition. I'm glad being a part of Kawasaki launch event today. Kawasaki Always consistent to bring exciting and fun to ride products for Indonesian market. Kawasaki will giving the best performance for sports bike enthusiasts, especially for Kawasaki lovers. Today, we are going to launch a new model of Kawasaki. I hope the model can satisfy all Kawasaki lovers and motorcycle enthusiasts in Indonesia. Let me say thank you to all Kawasaki lovers, all media, and all motorcycle enthusiasts in Indonesia who to join this launch. I also say thank you to all of Kawasaki lovers and our staff for your dedication and commitment to make today's event happen. Last but not least, Kawasaki always proud becomes a pioneer of new class of motorcycle in Indonesia. Enjoy today's launching. Terima Thank you very much Mr. Gene for delivering your speech. Dan kali ini tanpa berlama-lama lagi, kita semua akan menyaksikan sesi acara yang paling kita tunggu-tunggu untuk Kawasaki Lovers. Kami mengundang Bapak Michael Chandra Tanadi selaku Head Sales and Promotion PT Kawasaki Motor Indonesia, Bapak Aliong Iskandar selaku Section Head Sales PT Kawasaki Motor Indonesia, dan Bapak Sucipto selaku Section Head Promotion PT Kawasaki Motor Indonesia untuk bergabung bersama kami di sini. And gentlemen, please come to the stage untuk melakukan unveiling dari new product Kawasaki. Inilah dia, full lineup 23 model gear Kawasaki Ninja ZX 25 Selanjutnya, kami undang Bapak Michael untuk memberikan penjelasan detail mengenai produk information. Kepada Bapak Michael, waktu dan tempat, kami persilahkan. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Michael, dari Sales Promotion Department PT Kawasaki Motor Indonesia. Pada hari ini, kami dengan bangga telah meluncurkan produk 23 model year Kawasaki Ninja ZX 25R. Pada tahun 2020, setelah sukses di launching, kami PT Kawasaki Motor Indonesia tidak hanya berdiam diri, tetapi selalu mengembangkan fitur-fitur terbaru dari Kawasaki Ninja ZX 25R. Untuk tidak berlama-lama, Mari kita saksikan video berikut ini untuk mengetahui fitur-fitur terbaru dari 23 model year Kawasaki Ninja ZX25R. Product Information New Kawasaki Ninja ZX25R hadir dengan tampilan yang sangat menarik perhatian pencinta motor sport bike di Indonesia. Tampilan tersebut diantaranya adalah LED turn signal lamp, TFT meter dengan circuit mode and radiology the app, suspensi depan dan suspensi belakang yang dapat disesuaikan, kenal pot dengan desain spesial standar emisi Euro 4 yang membuat tampilan new Kawasaki Ninja ZX25R semakin gagah. Dan tentu saja, model varian terbaru dari Kawasaki Ninja ZX25R ada tiga. Yaitu Ninja ZX-25R Standard, Ninja ZX-25R ABS SE, dan Ninja ZX-25RR yang akan menghiasi jalanan di kota-kota besar Indonesia. Fitur terbaru dari New Kawasaki Ninja ZX-25R yang tidak kalah menarik perhatian adalah adanya TFT meter dengan circuit mode and radiology the app. Berikut kami jelaskan cara penggunaan dari radiology the app. 1. Install radiology the app. 2. Nyalakan Bluetooth pada handphone. 3. Nyalakan Bluetooth pada sepeda motor Ninja ZX25R. 4. Connect. Kemudian masukkan passkey untuk pairing. Lima, pada menu tuning, terdapat beragam pengaturan pada tab Kawasaki Riding Management. Enam, pada menu Vehicle Info, terdapat informasi sepeda motor Ninja ZX25R yang terhubung. Tujuh, Menu general pada tab tuning memungkinkan Anda untuk melakukan beragam pengaturan seperti pengaturan shift lamp dan lainnya. 8. Radiology app memungkinkan pengaturan yang beragam tergantung pada model sepeda motor Kawasaki yang terhubung melalui handphone Anda. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai produk information dan cara penggunaan Radiology The App yang pastinya dapat Anda gunakan di New Kawasaki Ninja ZX25R. Harga. Untuk harga on the road Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi atau Jadetabek, New Kawasaki Ninja ZX25R adalah Ninja ZX25R standar Rp105.000.000. Ninja ZX25R ABS SE Rp123.500.000. Ninja ZX25RR Rp129.900.000. Baiklah Kawasaki Lovers dan juga Motorcycle Enthusiast dimanapun Anda berada, ternyata sekarang kita sudah berada di penghujung acara kita. Dan itulah dia tadi penjelasan mengenai varian terbaru dari Kawasaki Ninja ZX25R Standard, Kawasaki Ninja ZX25R ABS SE, -SI, dan juga Kawasaki Ninja ZX25RR yang memiliki ciri khas mesin berkapasitas 250 cc di mana inline 4-nya memberikan power high RPM. Inilah dia yang menjadikan ciri khas yang berbeda di kelas sport 250 cc terutama bagi Anda Kawasaki lovers. Motor ini juga dilengkapi loh dengan sasis dan fitur elektronik terbaru yang mensupport rider setara dengan model flagship Kawasaki Ninja ZX. Membuat Kawasaki Ninja ZX 25R memberikan performa tak tertandingi di setiap kondisi berkendara Kawasaki Lovers. Terima kasih kepada Kawasaki Lovers yang sudah turut berpartisipasi mengikuti digital launch pada hari ini. Dan apabila Kawasaki Lovers penasaran nih, aktual unitnya kayak gimana sih? Nah, kalian bisa mengunjungi Kawasaki Abdul Muiz hari ini 1 Oktober dan besok 2 Oktober pada acara First Public Showing dan Pre-order New Kawasaki Ninja ZX25R, wuh udah mulai nah, nih pre-order. Pasti sangat antusias, Betul. karena seluruh Kawasaki lovers ingin mengetahui dengan baik New Kawasaki Ninja ZX25R. Setuju banget. Nah kali ini bersama-sama kita akan tutup acara di hari ini dan mewakili PT Kawasaki Motor Indonesia kami mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan dan juga kesempurnaan sempurnaan dari event ini saya Riki Setompol dan rekan saya Maria De kami pamit undur diri. Sampai berjumpa di acara Kawasaki selanjutnya. Terima kasih, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati, dan salam Kawasaki style.